channel aku, nama aku Valencia. Dan hari ini aku akan bikin review salah satu parfum affordable yang menurut aku masih lumayan enak, yaitu Armaf Club de Nuit Intense for Women. Jadi kalau kalian penasaran sama parfum ini, please keep on watching. Sebelumnya jangan lupa kalau kalian suka konten semacam ini, untuk di like dan subscribe channel aku dan aktifkan notification bell. Jadi kalian akan ke notify setiap aku upload video yang baru. Oke, now without further ado, let's get started. Oke, sekarang kita akan bahas dulu note yang di parfum ini. Jadi top note kalian akan dapatkan geranium, rose, dan saffron. Di hard note kalian akan mendapatkan caraway, nutmeg, violet, dan pepper. Dan di base note kalian akan mendapatkan amber, wood, patchouli, dan vanilla. Oke, aku mau bilang dulu kalau di tangan kiri aku udah semprotin parfum ini sekitar 2 jam yang lalu. Dan sekarang aku akan semprotin parfum ini lagi di tangan kanan aku supaya kita bisa inget sama openingnya. Aku mau bilang sprayer dia itu biasa aja, dia nggak nyebar terlalu cantik, tapi dia juga nggak terlalu terfokus, jadi nggak bakalan ada kayak wet patch gitu ketika kalian baru semprotin. Kalau berdasarkan pengalaman aku di openingnya, kalian akan mendapatkan aroma rose yang sangat kencang. Jadi yang paling prominent di openingnya adalah aroma rose-nya. Terus nanti kalau dia mulai dry down, baru kalian akan mendapatkan aroma note lain seperti vanilla dan patchouli-nya. Menurut aku di sini ada juga satu note yang emang gak di list, tapi setiap kali aku pakai parfum ini dan aku udah pakai parfum ini berapa kali aku bisa dapetin, yaitu aroma red wine. Aku nggak tahu kenapa setiap aku nyium ini aku mendapatkan kayak aroma red wine yang kental gitu. Dan menurut aku dia ini aromanya sedikit boozy, intoxicating, tapi bukan dari whiskey. Jadi aroma boozy-nya ini itu dari red wine-nya. Selain itu, karena di parfum ini ada oud, jadi oud itu menambah kesan yang dark dan misterius. Kalau aku bisa kategoriin, parfum ini akan aku bilang sebagai parfum yang deep, rich, sedikit warm, tapi agak cold juga. Dan dia itu dark, misterius, dan sensual. Kalau menurut aku ini adalah parfum yang bold, dan aku yakin gak semua orang akan suka parfum tipe kayak gini. Tapi kalau kalian udah sering nonton channel aku, kalian akan tahu kalau aku suka banget tipe-tipe parfum yang dark seperti ini. Jadi aku bisa mengapresiasi aroma dari parfum ini. Cuma aku gak bakalan saranin kalian untuk blind buy parfum ini karena dia ini bukan parfum yang blind buy safe. Jadi aku saranin kalian tes dulu sebelum kalian commit ke full bottle-nya. Parfum ini juga adalah parfum yang berkesannya elegan dan expensive smelling. Jadi ketika kalian nyium parfum ini, kalian gak bakalan merasa kalau kalian lagi pakai parfum yang affordable. Kalian bakalan merasa kalau kalian pakai parfum yang expensive atau luxurious gitu. Tapi menurut aku juga parfum ini aromanya lebih mature smelling. Jadi mungkin kalau kalian masih muda gitu, kalian belum tentu suka dengan aroma seperti ini. Tapi kalau aku gak peduli, aku pakai-pakai aja karena aku suka dengan aroma ini. Sekarang kita akan bahas projection dan longevity dari parfum ini. Kalau menurut aku dia projectionnya di awal itu strong karena dia bisa menuhin satu ruangan kecil gitu. Tapi kalau nanti dia udah mulai dry down, dia bakalan jadi moderate. Tapi orang-orang bakalan tetap bisa nyium aroma dari parfum ini. Sementara untuk longevity, kalian bisa dapetin sekitar 7-8 jam pemakaian di kulit ketika kalian pakai ini. Untuk time dan occasionnya, aku lebih saranin kalian pakai ini di night time. Karena kalau kalian pakai ini daytime, dia bisa menjadi sedikit glowing. Sementara untuk event, aku bilang dia lebih bagus dipakai untuk acara-acara formal karena aromanya ini mungkin agak out of place kalau kalian pakai ini ke acara-acara casual. Aku juga mau bilang walaupun parfum ini namanya Club de Nuit Intense for Women, menurut aku pribadi dia ini aromanya lebih berkesan unisex dan dia nggak terlalu feminin. Kalau kalian tahu, dia ini dikenal sebagai clone dari Tom Ford Northern Noir. Kalau kalian tahu Northern Noir itu, dia adalah parfum yang di marketnya unisex, walaupun katanya lebih banyak cewek yang pakai, cuma aku nggak tahu dan aku belum pernah nyium parfum itu juga. Cuma menurut aku dia ini sifatnya unisex, jadi kalau kalian pria atau wanita, kalian masih bisa pakai parfum ini. Oke, guys, itu aja video hari ini. Thank you so much for watching. Jangan lupa kalau kalian suka video kayak gini untuk di like dan subscribe channel aku dan aktifasi notification bell. Jadi kalian akan ke notify setiap aku upload video yang baru. Thank you so much for watching and I will see you in my next video. Goodbye.